institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan. Lagi menjelang Sakata, PK Sakartata sidang, apakah betul tim kuasa hukum Sakartata itu meminta Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya untuk mengawasi jalannya PK itu? Ya tentu saja, karena jika sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada kepolisian Kepala Republik Indonesia. Kapolri. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Agung maksudnya. Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Karena sebetulnya di 2016 dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian juga kepada Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial, maksudnya Komisi Yudisial. Apa jadi, harapan dari upaya itu? Upaya itu kita betul-betul menginginkan sidang yang transparan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau, jangankan oleh keluarga korban, jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa. Kenapa saya dulu menyebut rekayasa? Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.